Everyone, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nadia. Yeay. Di video kali ini aku bakalan kasih tutorialnya gimana sih caranya untuk menambahkan ataupun mengganti banner di channel YouTube pribadi kita nih. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan dulu ya kalian klik tombol subscribe agar channel aku bisa berkembang dan juga nyalakan notifikasinya agar kalau aku update video selanjutnya kalian gak ketinggalan guys. So kalau udah, lanjut ke tutorialnya ya. Let's go. Di sini langkah awalnya adalah kalian bisa pilih menggunakan Google Chrome, browser ataupun aplikasi Google biasa bawaan HP kalian. Di sini aku gunain Google Chrome ya guys. Kita cari youtube.com. Oke, kita tunggu. Tampilan awalnya akan seperti ini. Dan kalian bisa klik di bagian pojok kanan atas, terus ubah tampilannya menjadi situs desktop dan kita tunggu. Tampilannya bakalan berubah menjadi tampilan komputer. Kita zoom aja, terus kita geser. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas bagian profil, kalian bisa klik channel Anda. Nah, ini dia guys. Jadi ada tulisan ini karena dia yang bagian atas itu atau layer atas itu adalah banner di YouTube channel aku. Tuh. Nah, gimana sih Kak cara untuk gantinya? Caranya adalah kalian langsung klik aja bannernya. Nanti bakalan diarahkan untuk masuk ke studio YouTube. Seperti itu. Di sini juga ada 3, karena aku di sini bahasnya untuk mengubah atau mengganti banner. Jadi kita klik yang ubah. Tapi kalau kalian ingin mengubah profil atau ingin menambahkan watermark juga bisa ya guys. Jadi di sini ada 3 pilihannya nih itu. Ini langsung klik ubah. Dan jelajahi, ini dia. Kalian gak perlu menyesuaikan sendiri karena ini udah otomatis dan bakalan ada 3 tampilan. Yang pertama via handphone, yang kedua desktop atau komputer atau laptop, dan juga yang di TV. Klik selesai. Kita publikasikan. Setelah itu kalian tinggal kembali ke menu sebelumnya, terus kalian refresh guys. Nih. Maka banner kalian akan berubah. Nah, tara, gimana? Mudah bukan? Selamat mencoba ya. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian. Dan kalau kalian suka jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe ya. Thanks for watching. See you on my next video guys. Thank you. Bye bye.